was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Hampir satu dekad berakhir apabila juara Akademi Fantasia musim kelima, Mila Jirin akhirnya tampil dengan buah tangan terbaru berjudul Sandera. Bagi Mila, tiada apa yang lebih menggembirakan selain dapat kembali ke studio, merakamkan lagu ciptaan sepenuhnya oleh Emilia Azizan. Sebenarnya, lebih 8 tahun saya tidak hadir dengan lagu baru dan apabila ditawarkan semula, saya rasa ini masa yang sesuai untuk kembali dengan industri musik tanah air. Banyak perkara yang saya korbankan dalam tempoh berkenaan, tapi rindu saya untuk aktif semula tidak pernah sesekali padam. Selama ini saya hanya menyanyi untuk mardis pelanggan di Bismillah Wedding Center sahaja. Saya berkorban minat yang satu ini semata-mata mahu memberikan tumpuan pada keluarga dan bisnis, katanya lagi. Selain itu, Mila juga menedahkan yang diam menuruti permintaan suaminya Ahmad Elias yang mahu dia berehat sebentar dari industri traktala. Mereka dikarunakan cahaya mata 7 tahun yang lalu. Suaminya risau sekiranya Mila terus aktif dalam bidang seni, sedangkan anak mereka Arif Zikri memerlukan tumpuan sepenuhnya. Sudahnya dia melerakkan hati, menarik diri berselangkah ke belakang demi memastikan anak tunggalnya mendapat kasih sayang sepenuhnya. Selain memberikan tumpuan kepada perniagaan Bismillah Wedding Center yang mempunyai 18 banquet hall di 7 cawangan di Selangor, Putrajaya, Johor Bahru dan Pulau Pinang. Bukan mudah sebenarnya mahu merakamkan sendera ini, memandangkan saya terpaksa memujuk suami untuk memberi keizinan. Alhamdulillah akhirnya dia bersetuju dan memberikan kebenaran bersyarat termasuklah tidak mengabaikan keluarga dan perniagaan. Memang saya gembira sangat dan kembali merakamkan lagu dan berharap sendera ini akan diterima baik oleh pendengar seterusnya, mengembalikan nama Mila Jirin kepada industri, tambahnya lagi. Bercerita mengenai rekaman pula, Mila kembali gembira apabila lagu ini turut dijadikan runut bunyi untuk drama Kunsa yang telah bersiaran mulai 11 Mac setiap Isnin hingga Kamis jam 9 malam menerusi saluran Astro Ria. Menganggap peluang yang diberikan cukup besar buat dirinya, penyanyi dan popular dengan lagu Persis Mutiara ini berharap kedua-dua produk ini akan diterima baik oleh peminat. Pada asalnya saya hanya mahu merakam semula lagu Dawai untuk media sosial sahaja, tak sangka pula video berkenan tular sehingga menarik minat Emilia. Dia hubungi saya dan memberikan tawaran sebuah naskah baharu untuk Kunsa. Bila mendengarkan sahaja tajuk Kunsa itu sudah memberikan 1001 persepsi kepada saya. Apabila mendengarkan kisah di sebalik sendera, saya tidak boleh menolak. Ini memang peluang terbaik yang harus dilepaskan, yang tidak harus dilepaskan, dan saya tunggu selama ini. Saya sangat gembira akhirnya berjumpa lagu yang sangat saya impikan dalam genre balada dan menunjukkan vokal saya, katanya lagi. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.